Saya mengucapkan selamat menunaikan tugas sebagai pejabat yang baru atas kepercayaan yang telah Tuhan berikan melalui Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika. Lakukanlah tugas mulia ini dengan takut akan Tuhan, kerjakanlah dengan jujur, ikhlas, dan setia. Bangunlah komunikasi dengan pimpinan dan orang yang dipimpin. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Rencanakanlah program kerja merujuk pada RPMJ Bupati dan Wakil Bupati Mimika untuk 5 tahun ke depan, agar visi dan misi pembangunan Mimika yang cerdas, aman, damai, sejahtera dapat terwujud lewat pembangunan selama 5 tahun ke depan ini. Allah yang Maha Kuasa menuntun, memberkati, memberi hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, memberi hikmat dalam pengambilan keputusan yang sulit sebagai pejabat yang baru dalam membangun Kabupaten Mimika tercinta ini.